Udah. Kulkas baru. Shiny shiny. Kenapa kamu milih kulkas ini? Karena ini rekomendasi Mas Sony Hartono. Jelas kulkas banget sih namanya. Elegan, warna hitam, gradasi shiny, semir splendid. Lihat. Waduh, ini berapa duit kamu beli? 8,5 cashback 330.000 di Tokopedia. Nah, ternyata pencari cashback ya? Iya dong. Waduh, ini permata elektronik. Oh, dari permata elektronik, enggak di Hartono. Tidak. Di Hartono selalu kosong karena ini selalu laris manis. Kamu enggak usah beli cermin, Li. Ini kamu bisa bercermin. Oh ya, kalau kamu beli ini jangan ditancepin dulu sekitar ya 8 jam lebih, tapi afdolnya 24 jam lah. Kenapa? Ya biar gas freonnya stabil kan, biasanya gas freonnya atau gas apanya gitu loh biar stabil. Oke. Okay. Karena kan perjalanannya tadi kuyang-kuyang. Siap. Oh iya, ini freezernya di bawah loh. Waduh, ini bisa muat banyak ini. Bisa buat ASI. ASI. Ya tinggal nyari yang sumber ASI-nya. Sumber ASI. Gimana itu, Mas? Ya, suami maksudnya. Woi, ini tingginya berapa ini? Coba kamu tingginya berapa? Kamu 155. Tinggi, kamu 155. Ini tingginya sekitar 1,9 ya. 1,9. Ini dayanya berapa? Ya, tanya aku lagi. Tapi kecil kok kayaknya. Aku harus baca di mana dong? Punya aku enggak terlalu banyak makan listrik. Nilai tegangan 220 sampai 240 volt. Kalau itu sudah nilai arus pasti. Nih. Daya itu bukan tegangan. Berapa ya ini? Oh, 120 watt daya pencair es. Ini dual fan cooling inverter. Dual fan cooling inverter. Waduh, ngirit ini lihat. Kok kamu taruh di depan sih? Enggak di dapur? Biar kalau ada orang masuk dari pintu sana langsung, wow, apa itu? Aduh. Oke, kata apa pegawainya tadi, tukang yang nganter, jangan dibuka ininya dulu ya? Apa? Jangan dibuka segel-segelannya ini. Terus dicoba buat naruh air putih, memastikan kalau dia dingin, berfungsi dengan baik. Kalau ternyata tidak, bisa komplain dulu ke tokonya. Gitu. Seperti itu. Oke. Wes, ini mungkin apa bisa awet 20 tahun nih. Sampai kamu punya mantu cicit nanti. Ya cucu. Ya, ini kulkas Hitachi. Mungkin enggak terlalu populer ya di Indonesia merek Hitachi itu, tapi Oli milih ini karena bentuknya yang elegans. Ini gelas ya. Ini bukan, jadi magnet gak bisa nempel di sini. Oh gitu. Ya. Bebas CFC dan CFC. Ini bisa di ini atur temperaturnya, bisa dipencet-pencet aja. Bisa energy saving, quick freezing. Nanti nyala kalau sudah dihidupkan, tapi ini jangan dihidupkan dulu ya, 24 jam lah biar benar-benar stabil. Oke, semoga berkah ini kulkasnya Oli, awet. Dan kamu bisa bikin minuman dingin. Kalau aku kesini, aku bisa request minuman dingin. Oke.